Ni motorbike tak mau jual lah? Tak mau. Tak mau. Tahun berapa? Tahun 03. Mana ikut kan? Kau tengok tu, nampak tak? Haa, check engine sudah keluar mah. Tengok kat sini, why aku dah naik buat alignment body eh. Dah tegak tak tu? Bocil pop-pop lah. Gang, welcome to Manami channel Cewah. So, yang mana belum subscribe macam biasa, tolong subscribe, tekan butang like, komen yang elok-elok sikit. Hari ni kita nak keluar, pergi tengok aku punya Y suku tu. Dah naik alignment dah. Hari ni BMS, disebabkan aku lambat sangat bawa swing arm Y standard ni, dia orang terpaksa togel, dia orang ada motor drag tau. Dia orang ada motor drag Y suku kat sana 2 biji. Dia orang cabut arm Y dia orang tu, dia orang pasang kat motor aku untuk calibrate body tu balik apa semua. Ah, itu yang aku macam alamat lambat lah. Tapi aku ada ni satu biji arm Y. Member aku yang itu ialah Dino tu, Daniel lah. Dia bagi aku pinjam jap dia punya arm Y untuk sarung lah. So yang ni dia orang dah nak siap lah tu. Sekejap lagi kita tengok. Lepas tu nanti mesti dah dia orang cabut balik arm tu. Sebab tu arm dia orang, bukan arm aku. Siap je yang tu, kita terus lanjut restore yang lain. Cover set, lever, tayar, rim, apa semua tu sekali jalan. Yang satu hari ni banyak lah aktiviti hari ni. By the way, aku dekat sini ada satu biji LC V1 eh, spek 57 untuk dilepaskan. Ha, ni condition cun-cun, kita boleh lepas restore sikit-sikit lah. Ha, kalau kau tengok yang ni cover set lama aku, nak tengok lebih detail ke apa ke, boleh beritahu aku. Motor cun-cun Cina punya. Ha, boleh roger-roger. So untuk episod hari ni juga kita ada sesi-sesi merepair sikit lah. Kereta beza aku ni, aku nak pergi hantar drop dekat Sendayan, nak pergi repair. Sebab apa tau, kau tengok tu, nampak tak? Ah, check engine sudah keluar mah. Tak tahulah kenapa check engine ni keluar. Bila bawa dia kadang-kadang ada jerking tau. Geg-geg-geg. Ada sangkut-sangkut sikit macam something ah. Dia kalau dah macam tu mesti dia ada something-something ah. Lepas tu Devi aku ni tadi cabut masa buat Alcantara ni. So dia punya reading tu dah miong ah. Dah miong ah. Ni tak mana apa benda mana pergi ke tak ni. Ni pun aku nak suruh dia orang reset balik ke apa ke, try tengok ah. Lepas tu aku nak bawa Vios ni. Kita nak tukar plate number. Hari yang kita ada buat projek untuk make up Vios tu. So Vios ni belum siap make up lagi. Plate number pun tak tukar-tukar lagi. Ha, baru nak buat jauh lagi. Kita dah nak sampai dah dekat kedai Ijam Garage Sendayan ya. Ah, dekat sini lah member aku suggest satu hari repair kereta kat sini. So far kedai sini memang aku cakap kau memang mantap lah. Servis terbaik. Ah, kedai dia pun aku cakap memang bukan biasa-biasa lah. Kereta-kereta yang buat dekat dia ni pun tengok macam dahsyat-dahsyat ke lah. Ah, dahsyat-dahsyat lah kereta dia. Inilah dia. Ah, kalau dah nampak roundabout ni, batu-batu ni, kedai dia dekat situ. Plus Pimak tu, Ijam Garage. Aku hari ni nak drop kereta ni, tinggal terus bagi dia check apa semua, santai-santai, tak rushing-rushing. Biar dia dah selesai apa semua, barulah kita ambil kereta bila dah siap. Aku tak tahu ni nak pergi belakang apa, pergi depan, aku tanya budak-budak dah jap. So, kereta pun kita dah tinggalkan kat sini. Kita check sikit kenapa dia ada jerking macam sepot-sepot tu apa semua. Dah sehatkan baru kita ambil. Kereta dah baru lepas basuh waktu tu, berkilat mat. Lepas ni, layan make up Vios sekejap. Lepas tu, kita berbalik-balik kepada Beza ni. Sebab Beza ni pun lepas ni nak kena ngecat apa semua. Kalau kau tengok depan ni kan, primer tu lagi macam-macam warna lah. Kereta aku hijau, hitam, merah. Macam-macam warna, meriah. Ini sekarang kita dah berada di dalam Vios lah. Ha? Alamak, kamera aku dah sikit. Dalam Vios. So, kita pergi hantar swing arm dulu. Lepas tu, baru kita buat frame plate tu. Tengok mana lah. Aku takut kedai plate tu tutup. Aku rasa kita pergi buat plate dulu lah. Kita pergi buat plate dulu, baru kita hantar arm. Dua dekat Senawang. Satu dekat Ketilia. Lagi satu lagi dekat Tugu Jaafar. Kita pergi Ketilia dulu lah. Jom. Kita dah nak sampai dekat Maxi plate number. Number plate eh? Ya, di Ketilia. Kau nampak di Ketilia ni, depan sikit dekat. Ke situ lah diam eh. Banyak jugalah pilihan. Gila tu aku biasa buat daripada zaman aku buat motor, plate number motor, plate number kereta. Aku punya FZ dulu, number aku sampai 45 keping ah. Lambat-lambat collection plate number aku, biasa buat dekat dia lah. Cina ni boleh sembang punya Cina lah. Penuh lah kalau datang kedai dia. Lagi lama kau kena sidai, lagi banyak kau bersembang dengan dia. So sekarang ni aku buat kereta Vios ni punya plate number pula dekat kedai dia. Kita pergi sana, kita ukur cun-cun. Kita dah bawa frame plate Toyota atau apa semua, terus pasang dekat dia je, senang. Malah aku dah tak boleh pasang, kaki aku dah macam ni. Ni pun aku boleh bawa kereta ni pun dah kira cakap dah habis power lah tu. Dah sampai dah kedai. Nasib baik buka. Kalau tutup lah tadi, saya gantung aku punya video hari ni. Buka lah akun lah, bagi aku masuk parking. Saya cacat ni.
lah kau ajak makan. Kalau dalam majlis sekarang datang menyaman kan sekarang. Nak kau cik mana tempat parking eh? So yang ni lah frame plate yang kita beli tu. Lama dah aku beli sebab akan aku patah kaki tu. Terkenal juga project. Yang ni Toyota original punya half cut kita beli. Ada warna gold, sulam dengan chrome. Kita gantikan ni lah. Ni style ni plate number ni ori kereta punya lagi mat. Nampak tu? Toyota motor punya. Ni kalau dibiar lama-lama kau cakap dah macam asur punya kereta tu. Asur-asur punya kereta. Dan lah warna dia special. Ni nanti banyak lagi nak kena ubah. Tinted, lampu apa semua ni. Semua kita nak refurbish. Baru JB style sikit. So kita dah sampai sini. Tengok kita boleh terus siap ke tak. Aku harap boleh terus siap lah. Sebab aku malah nak kudu kilik, ambil. Lepas nak pasang. Kemudian hari apa semua. Kalau boleh. Oh, eh, nah. So kat sini lah kita buat. Pasang terus lah kalau boleh. Nombor simple-simple lah. Tak ada tanam-tanam ke, tak ada fancy-fancy ke. Aku memang biasa buat plan number standard. Adalah, tahu lah, tahu lah. Ni aku pun teringat lah. Ada satu biji motor nak dyno member aku. Aku pun lupa. Aku fikir hari ni Isnin aku macam ada satu benda aku nak kena buat. Tapi aku lupa benda aku nak kena buat. Member aku call. Abang nak gerak ke? Gerak ke? Asal? Kan hari ni saya nak dyno. Okay, tak. Kebetulan okey lah. Aku suruh dia datang kedai ni kejap. Aku dah settle buat penambah kan. Bawa kita gerak BML dyno motor ada sekali. Aku lupa habis lah. Memang lupa habis. Kalau orang tu ketuk diri dia pun. Tapi kalau kau tengok video lama aku dekat Maxi nama plate ni, dapat satu biji TR dan air parking dekat belakang 125 tu. Pistol punya TR dia dah jual. Ingat sini kan jual. Ni 125 tak mau jual lah? Tak mau. Oi. Tak mau. Ini tu tak mau ya. Ha? Sudah siap pistol. Tahun 03. Z ke ZR? ZR, first model ZR. First model ZR eh. Ini kini-kini tak nak jual pun. You tengok dia punya tulang lah. Tengok dia punya tulang. Silver, bukan hitam. Asal tak mau jual, ni buat motor running-running ambil barang ke? Motor runner? Warm up saja ni. Senang-senang dia warm up saja. Tapi nanti, itu ni KR pun cakap tak mau jual punya. Tapi jual, ini 125 kalau mau jual beri tahu. Kena harga. Sayang lah. Dan sayang. Tak sampai hati kata kan. Ada idea lagi. Macam YB PGQ. Ini standard. Okey lah, itu macam kereta ni lah. Tak mahu lah. Ini saya ada bawa itu kereta. Tak terima. Tak apa. Sekarang you pakai ini Toyota standard. Sekarang memang susah sikit lah kalau nak pasang tempat dia kecil. Semua dia pasang tu. Tang ni dia ngam mantap lah. Ya lagi satu pelang wireless. Terus black. Kalau kau nak datang buat frame plate, datang sini terus. Kau nak tulis nama kau kat sini pun boleh tak? Boleh. Tulis nama kau custom tu letak sini boleh. Ada chrome yang memanjang ada. Chrome yang macam biasa ni pun ada. Yang baru sampai ni gloss black. Racun. Kita pusing balik view nya kereta. Apa I recommend tip yang kereta. Nombor sangkut nak masuk. Frame dia pasang. Dia pasang dia bawah sini sangkut. Dia akan sangkut sini. Body cara lah. Tapi jangan sakit hati lah. Letak itu gam bagi dia boleh. Di my body boleh? Boleh. Kalau yang ni kecil punya, tutup dalam. Sudah bawa frame ni mari. Tak apa, boleh buat. Tak ada masalah. I boleh settle kan. Jangan risau. Kita tengok kemudian. Apa dia? Saksikan pukul video. Nak senang lepas. Terus lepas. Lepas tu ini boleh lepas. Ini pun boleh lepas. Yang model baru. Ini pun senang lepas. Contoh cakap macam ni. Sister sekarang memang ketat sikit. Like satu kali. Aku punya episode je. Yang kalau boleh nak standard habis ni. Kalau plate number aku je tak fancy. Motor dah fancy lah. Motor level Sita. Plate number macam cakap. Macam stok kedai man. Boring. Ambil yang ND6766 tu. Aje bila dia sarung. Dia kat situ dia nampak macam benda sial lah so. Tapi dah sarung. Nanti bos kasi adjust. Kasi tune dia. Tadi pagi ada seorang MyB datang buat klik. Kami juga tu. Dia cakap. Ayah je.
Kalau satu baris tak rapat sangat lah. Tengok lah. Dulu aku punya beza, plate number nombor 3, huruf 3. Susun baris, cun lagi. Macam ni selalu budak-budak yang ada 3 huruf, 4 nombor ni selalunya dia orang kalau susun-susun baris, dia orang pakai plate number yang kecil-kecil lah. Fancy. Ini kita pakai plate number yang bam-bam, yang tinggi-tinggi, yang gemuk-gemuk, yang standard punya lah orang cakap. Nak susun ni memang krem sikit. Atas bawah ataupun sebaris, mana yang ngam. Kalau rapat sangat, kita buat atas bawah. Lepas sangat. Tak lepas. Baju punya beza lah. Yeah. Dia tak ada tengok kereta aku, plate number yang aku buat dengan dia, dia tak suka tengok yang buruk-buruk. Dia mesti adjust. Ini kopi. Dia tahu bagi garanti tau. Tak nak kesambam je, kalau kena sambam, bagi tahu ayam je. Encik, kamu main. Member dah sampai lah, nak dyno. Sekejap lagi kita siap plate number, kita terus dyno. Dia punya Y Batman dia tu. Jom. Page apa? Page 1. Kita nak tengok pop pergi dyno. Tukar pun tadi. Cam, if you, Jesus. A few moments later. Oh lah dia rupa kereta sikit. Dia kalau Vios dia tak buat, orang cakap macam tak kena lah Vios. Itu kamera reverse kacau. Maksudnya tak. Yang pasal kena body tu dia dah letak gam apa semua kat belakang untuk prevent calar satu hal, lagi satu dia tak bagi dia bergegar rattling. Yang ni dah lulus lah. Yang washer hijau ni kita pakai dulu. Nanti kalau kita jumpa skru CNC ni, skru motor ni, skru 10, 12, 10 je tu kan. Ambil skru motor satu, letak skru cun-cun, lepas. Kita bawa sementara beza. Aku memang warna hijau. So bila pakai washer hijau kena. Next episode untuk Vios ni korang komen nak buat apa pula. Aku rasa aku nak refurbish dulu lah lampu ni. Lampu ni dah kuning lah. Nak buat balik bagi clear lah. Tak nak smoke lah. Kalau nak main clean, kita main clear lah. Ni nak hantar kat kaki dah ke. Kita restore balik lampu depan ni bagi cun-cun. Lepas tu kita jalan tinted lah. Kita nak terus ke BMS TTJ Senawang pula. Kita hantar arm standard Y tu. Kita dyno motor Azim sekali. Jom, banyak tu lah persinggahan kita hari ni. So yang ni kita dah standby nak bawa swing arm ni. Hantar dekat BMS. Kita nanti boleh terus alignment motor. Tapi dah alignment lah tu. Ni nanti nak bawa motor keluar lah senang. Pergi tukar rubber set, tukar di mampu pula. Oi, bini aku ni. So sekarang, kalau aku tengok kat sini, Y aku dah naik buat alignment body eh. Kalau aku perasan kat sini, arm Y tu dia dah sarung dulu. Ni bukan arm yang aku bawa tadi. Dia orang terpaksa derai kan. Motor drag dia orang, cabut motor dia orang, dia punya barang. So, dah set dia orang apa semua, dia orang masuk. Dia orang alignment dulu. Kalau kau tengok sekarang motor aku ni, ni dia orang punya rubber set dia orang punya mulai ni. Dah tegak ke tu? Dah boleh berdiri. Aku rasa ni sikit lagi alignment cun, kita bawa keluar, kita sambung di store. Habis-habisan. Kepada kita punya speed motor yang nak dyno tadi, kita nak bawa masuk. Dia nak terus tukar isu radio. Alang-alang tukar memang nak dyno tukar dulu kan. Tukar dulu apa semua, dia baru lepas buat stage 1. Kita masuk, dyno, cun-cun, lepas tu kita gerak. Dah. Lagi kita tengok lah, kau target-target berapa HP? Ada target ke? Tak ada, asalkan motor sedap, laju dah. Tak ada letak apa-apa target. Orang cakap tak ada disappointment lah. Kalau kau ada letak target, kau tak dapat, kecewa lah. Menanti anda. Jadi dah selesai dyno, lucu Senawang lah. Dah Y lah sekarang. Musim budak-budak Y hantar dyno lah sekarang kat sini. Dia menggunakan peluang yang ada. Alang-alang overhaul, up spec ni sikit. Sikit alang-alang. Berapa tu? 18. Try ini buat first run. Kita tengok second run berapa pula. Ni aku rakam aku pacak tripod ni kat dalam. Cuma tu lah kali. Kalau tak, view daripada luar kurang sikit. 18.78. Macam pop-pop lah. Thank you.
apa semua. Memang buat sekali lah. Aku motor aku semua ada benda lah ni, tapi aku tak pernah pakai pun. Dia buat, buat. Ada, ada. Tapi tak pernah pakai. So HP dapat sebanyak 19.3, Newton meter torque 16. Untuk motor yang pakai piston flat lagi, baru main TB, orang cakap TB tipu-tipu sikit, 32 ECU, spring valve. Boleh lah, macam itu hari motor yang dyno last dengan aku itu hari, dia pakai piston dome, dapat 20. Ini pun dah CP-CP ya, ni. Ini 16 angin sendiri ada dalam tangan ni kot. Kita dah selesai dah sesi dyno. Ini kita banyak aktiviti hantar kereta aku repair, buat plate number dyno. Tengok aku punya baby PCO yang dah nak siap dah. Sebab orang cakap tadi balik pandai pun esok lusa dah boleh keluar dah. Motor Y aku tu dah boleh pergi hantar. Aku ingat aku nak pergi hantar motor keras, sambung sikit lagi, restore, tukar set, tukar rim baru apa semua. Itu kejap je tu aku rasa. Sekali beduk, seminggu siap lah tu. Tapi modal bertahan kan tau. Yang mana nak tengok proses Y aku restore, korang stay tune je, okay? Yang mana belum subscribe, boleh subscribe. Yang mana belum tekan butang like, tekan butang like. Comment, jangan elok-elok, okay? Macam biasa lah, geng. Mantap, boy.